Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, update dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian melewati. Lagi-lagi dan lagi terciduk, Bumil sangat bahagia sekali ya bun. Ternyata pulang syuting, Arya Saloka selalu bawakan makanan untuk si cabang bayi. Aduh, bikin baper nih bun mama di rumah ketika romantisnya Arya Saloka yang selalu membawakan sebuah makanan untuk si Bumil dan si cabang bayi. Inilah rasa syukur kepada sang buah hati, karena Arya Saloka sangat bahagia sekali ketika akan dikaruniai sang buah hati yang akan segera lonceng ke dunia nyata. Maka dari itu, Arya Saloka selalu ingat kepada si Bumil dan si cabang bayi untuk mau membawakan sebuah makanan. Berkat sinetron Ikatan Cinta, kini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berhasil membuat para fans Ikatan Cinta semakin bahagia. Karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sudah sah di dunia nyata. Maka dari itu, para fans Ikatan Cinta selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sudah bersatu kembali di dalam dunia nyata. Bahkan Arya Saloka ungkap bahagia ketika akan segera dikaruniai sang buah hati yang akan segera lonceng ke dunia nyata. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.